rambutnya mau diapain? Pengen di blow. Oh iya, ini rambutnya tipis ya, terus bergelombang ya teksturnya ya. Kalau di blow sih oke aja sih ya. Nanti looknya dia rapi, tapi bawahnya agak melengkung, jadi bikin rambut tuh lebih berkoyut. Jadi rambutnya tuh nggak kelihatan tipis kayak gini lagi, tapi juga nggak bergelombang-gelombang seperti ini. Jadi dia nanti rapi dan bawahnya lengkung, bisa naikin volume rambut saja. Simpul. Kalau smoothing simpul itu bedanya dengan glow itu nanti finishing. Smoothing simpul dia lurus aja looknya. Lurus tapi lembut banget. Lembut. Kalau glow itu kan teksturnya lebih bergelombang gini, bisa naikin volume rambut saja jadinya ini. Jadi kelihatan kayak lebih bervolume, tapi gak bergelombang. Enggak. Atasnya nanti rapi dia. Dia nggak bergelombang, cuma bawahnya aja yang lengkung aja. Kalau rambutnya sehat kayak gini sih, kalau saran aku lebih bagus di blow permanen. Iya, kalau smoothing soalnya dia lurus-lurus aja kayak biasa. Blow aja ya.